3 pemain NBA yang punya ritual aneh saat free throw. Michael Adams. Adams punya gaya yang aneh saat melakukan tembakan free throw. Pasalnya saat menembak free throw, hanya tangan kanannya saja yang mengarah keluar. Selain itu, saat berdiri, Adams di sebelah kanan garis free throw. Jason Kidd. Kidd juga punya ritual aneh saat melakukan free throw. Sebelum free throw, Kidd selalu melepaskan ciuman ke udara. Hal itu diakuinya sebagai lambang bahwa ia bermain untuk keluarga di rumah. Jeff Hornacek. Hornacek juga punya ritual aneh sebelum free throw. Sebelum free throw, Jeff selalu mengusap wajahnya sebanyak 3 kali. Hal itu diakuinya sebagai jimat keberuntungan.